Siapa yang tidak kenal dengan produk air minum kemasan yang satu ini? Ya, itu adalah Aqua. Salah satu pelopor air minum dalam kemasan di Indonesia dengan penjualan terlaris dan terbesar. Walaupun hanya produk air putih, namun sangat digemari dan dibutuhkan masyarakat. Dalam menuju kesuksesannya, Aqua tentunya tidak langsung sukses seperti sekarang ini. Banyak sekali rintangan yang harus dilewati. Dengan fokus, inovasi, serta pantang menyerah, alhasil dapat terus berkembang hingga sekarang ini. Di balik berdirinya perusahaan besar Aqua adalah seorang yang bernama Tirto Utomo. Pria kelahiran 9 Maret 1930 yang dulunya bekerja di salah satu perusahaan asing di Indonesia. Dari pekerjaan inilah menjadikan Pak Tirto sering bertemu dengan tamu-tamu dari luar negeri. Nah, pada saat itu, Pak Tirto mengalami sebuah kejadian yang kurang mengenakkan, yakni tamunya mengeluh mengalami sakit diare. Tamu tersebut bilang bahwa sakit perutnya itu disebabkan oleh air minum yang disajikan. Hal ini membuat Pak Tirto sangat kebingungan. Pasalnya, air minum yang disajikan menurutnya merupakan air yang bersih, dan setiap hari ia dan teman-temannya meminumnya, dan tidak terjadi masalah. Semuanya baik-baik saja. Mr. Tirto, your water is very bad. My throat is very mulus-mulus, coarse-coarse, broad-broad, kecil-kecil-cirit, in the way I say. It's very bad. Ya, maklum saja. Ternyata, air minum yang disajikan kepada tamu-tamu luar negeri tersebut adalah air rebusan yang berasal dari tanah. Mungkin untuk orang-orang yang sudah terbiasa meminumnya tidak apa-apa, karena sudah terbiasa. Namun, bagi tamu-tamu asing yang belum terbiasa meminumnya adalah sebuah bencana. Dari masalah itulah, Pak Tirto mendapat sebuah ide untuk membuat air minum kemasan yang steril dan higienis, yang tentunya baik untuk semua kalangan. Pasalnya, saat itu belum ada perusahaan di Indonesia yang memproduksi air minum kemasan yang steril dan higienis. Pak Tirto pun meminta tolong kepada adiknya untuk bekerja, sekaligus belajar bagaimana memproduksi serta memasarkan air minum kemasan yang baik di sebuah perusahaan di Thailand. Selang beberapa saat, setelah mengetahui cara memproduksi dan memasarkan produk air mineral, Pak Tirto memutuskan untuk keluar dari perusahaan asing tempat ia bekerja, agar lebih fokus dalam membuat produk yang ia buat. Akhirnya pada tahun 1973, Pak Tirto mendirikan sebuah perusahaan air minum kemasan di Bekasi. Perusahaan itu ia namakan PT Golden Mississippi. Pada bulan Agustus 1974, produk pertama air minum dalam kemasan dibuat. Awalnya, produk yang dibuat menggunakan kemasan botol kaca ukuran 195 ml dengan nama Puritas. Namun, setelah itu diganti dengan nama Aqua untuk lebih mudah diucapkan, diingat, dan lebih menggambarkan air secara langsung. Setelah produk awal Aqua diluncurkan, apakah laku terjual laris di pasaran? Tentunya tidak. Hal ini dikarenakan belum adanya perusahaan yang menjual air minum kemasan di Indonesia, dan masih asing serta aneh bagi konsumen. Orang-orang beranggapan, kenapa harus membeli sebuah produk yang kami sendiri bisa membuatnya secara gampang di rumah? Coba, air minum ini ada rasanya, seperti jeruk, anggur, apel, dan yang lainnya. Pasti laku di pasaran. Air putih kan banyak di mana-mana dan gratis. Orang-orang masih enggan membeli Aqua. Semua strategi penjualan yang dibuat dari perusahaan sepertinya belum membuahkan hasil. Pasar Indonesia sepertinya belum bisa menerima air kemasan yang baik dan higienis. Setelah 3 tahun berjalan, agaknya penjualan Aqua tidak mengalami kenaikan dan justru terlihat sangat memprihatinkan. Akhirnya Pak Tirto pasrah dan menyerah. Walaupun sudah bekerja siang dan malam, namun tetap saja tidak membuahkan hasil. Padahal tenaga dan uang yang dikeluarkan Pak Tirto tidak sedikit dan lama-kelamaan semakin habis. Selain itu, banyak sekali cibiran dari orang-orang kepada Pak Tirto dan produknya karena aneh dan tidak laku dijual. Banyak sekali yang menyayangkan Pak Tirto keluar dari perusahaan lamanya
hanya untuk berjualan air putih saja. Hinaan, cercaan, penolakan sering dialami Pak Tirto. Nampaknya usaha yang ia lakukan tidak seperti harapan yang ia bayangkan sebelumnya. Akhirnya muncullah sebuah ide gila, yakni menaikkan harga Aqua menjadi 3 kali lipat dari harga sebelumnya. Lah, dengan harga sebelumnya saja tidak laku, masa dinaikkan 3 kali lipat? Gimana ini nanti jadinya? Ide gila tersebut tentunya juga diikuti dengan strategi perubahan target pasar. Yang sebelumnya target pasarnya adalah orang-orang biasa, ini diubah menjadi perusahaan-perusahaan asing di Jakarta. Ya, walaupun memiliki pasar yang kecil, namun patutlah untuk dicoba. Seperti perusahaan asing asal Korea yang saat itu menangani proyek Tol Jagorawi. Tidak disangka-sangka, produk Aqua yang dijual pada perusahaan asing diterima dengan baik. Para pekerja mengaku merasa lebih segar dan sehat setelah meminum Aqua, tidak seperti setelah minum air rebusan. Penjualan Aqua pun terus naik pesat. Sepertinya orang-orang sudah mulai mengerti dan percaya dengan Aqua, yang merupakan produk air minum kemasan yang baik. Aqua pun perlahan-lahan mulai bangkit, dari perusahaan yang terjerembab dan hampir gulung tikar menjadi perusahaan yang jaya, makmur, dan sejahtera. Aqua pun terus berinovasi, hingga akhirnya ditemukan kemasan air minum botol plastik, sehingga lebih mudah dikemas dan didistribusikan. Sampai saat ini, Aqua menjadi standar tolak ukur air minum kemasan sehat di Indonesia. Aqua banyak dijumpai di mana-mana, mulai dari terminal, dagang asongan, toko kecil, sedang, besar, swalayan, hingga bandara. Bahkan hingga sekarang, apapun merek air minum kemasannya, orang-orang menyebutnya dengan Aqua. Padahal itu kan bukan Aqua. Pak Tirto meninggal pada tahun 1994. Namun, namanya akan selalu terukir di setiap produk Aqua.